Ini di mana jalan apa nih namanya, Mas? Ayam Happy. Ayam Happy Warung Cak Duro. Nasi ayam geprek. Satu aja, Mas. Saya langsung dibungkus saja biar dibawa langsung. Ampunnya, Sob. Berapa itu, Mas, ayam geprek? Kalau pakai nasi itu 8.000. 8.000. Sik dong, Mas. Satu aja, Mas. Kalau nggak pakai nasi itu 6.000. Oh, 6.000. Tapi cabenya itu luar biasa. Oh, lebih asem. Oh, asem apa luar biasa? Pedes. Oh, pedes. Apa bahasa Balinya? Bahasa Bali, bahasa Maduranya pedes ini. Pedes. Oh, pedes. Oh, pedes sama ya? Iya, sama. Agak sama itu. Berapa nggak ada level-levelan? Apa pakai level ini? Nggak ada, Mas. Oh, satu aja ya? Iya. Yang pedes berani datang ke sini gitu ya? Kasih bawang goreng. Jadi 8.000 udah bisa makan pakai ayam di sini ya? Iya. Langsung. Apa Cak Duro apa? Warung Cak Duro itu. Oh, apa itu? Kan. Ini kemangi ini. Oh, kemangi. Ya, sip. Buat terus? Aroma-aroma. Aroma. Ini. Terus? Pakai timun. Timun. Terus? Terus setelah itu ayam. Ayam. Oh, 8.000 udah dapat. Yang ayam ajem ya? Iya. Langsung digeprek. Oh, digeprek. Geprek itu diapain sih? Ya, langsung di anu halus. Oh, begitu. Ya. Terus? Setelah itu, sini langsung kasih sambel. Itu sambelnya udah pedes itu. Pedes ini. Cabai pedes itu kali. Banget kalian. Ini. Cabai apa di sini kalau yang pedes itu cabai apa namanya? Cabai rawit. Cabai rawit namanya. Ya. Langsung makan. Ada sendoknya apa bagaimana? Iya, nggak apa-apa pakai sendok. Oh iya, pakai sendok. Sendok. Oh, iya. Ya langsung. Cabai rawit. Beli. Cabai lete. Ya? Cabai lete. Sini aja sini. Enggak masuk ke dalam. Enggak, sini aja udah enggak apa-apa. Sendoknya aja tolong. Oh iya iya. Sendoknya. Sigi. Bagaimana, Cang? Lo kuat enggak makan pedas? Kira-kira benar nih. Benar. Coba dulu buktikan ini makan ayam Happy. Nah, coba itunya dulu. Enggak sabar pengin nyobain pedasnya ya. Dagingnya udah banyak, tolong. Gimana, Cang? Mantap. Bagaimana, Cak? Mantap ya, Bu, pedesnya ya. Pedesnya. Dia lihat ini enggak nunggu sendok dia langsung. Enggak tahan dia rupanya. Enggak sabaran. Enggak sabaran. Enak. Bagaimana pedesnya? Habisin sini abisin aja nih kayaknya. Habisin sini aja. Mantap. Minum bagaimana minum? Tuh Ibu mau beli, Pak, dari tadi. Minumnya apa? Minumnya apa? Adanya apa? Yang hangat aja. Teh hangat. Manis enggak? Manis. Manis, yang manis. Wow, ya habis ini. Nambah kalau perlu ayamnya, Cong. Ayamnya ambil aja lagi. Tambah perlu, dua. Biar enak. Biar bisa habis, ya nggak? Ini aja udah banyak banget dagingnya. Mantap. Dagingnya udah banyak nih ya. Porsinya cocok, ambil ayamnya aja satu lagi. Ini sambelnya beda. Ada, udah ada gurihnya sambel. Ya itu gue bilang di sini makannya enak. Makan di Sumenep ini garamnya, Bu, enak garam Sumenep ya. Bukan asli. Bukan cuma pedes ini ada apa? Ada gurihnya. Itu lo bilang garamnya. Dikasih bumbu ya sambelnya? Ya iya lah, masa dikasih bumbu. Cabai rawit doang. Sambel spesial Cak ini. Cak Mas, oh ini Masuri. Ini bagus loh, Mas. Ada Allah Muhammadnya. Mantap. Kalau minta cabai nambah boleh, Bu ya? Boleh. Nah, lo kan katanya kepincut sama sambelnya. Makan aja itu sambelnya. Gila, mantap. Daunnya makan. Kemangi. Kemangi. Minta daun kemanginya lagi, Bung? Iya. Oh, lo suka daun ya? Oh, Ibu kemanginya dikasih air bawahnya, Bu. Jadi kayak pot ya. Biar gak layu. Oh iya. Silakan sama, Pak. Di. Ini kemangnya, Bu. Taruh sini aja langsung, Bu, kemangnya. Langsung keringetan. Langsung aja, Bu, sini. Iya, langsung aja, Bu. Makasih, Bu ya. Kalau di Jakarta enggak ada tuh daun-daun dikasih bawahnya air. Ya, Pak. Kasih. Ayam bagaimana? Nambah satu lagi. Cukup kalau ayam. Porsinya udah oke ya. Nasinya banyak lagi. Mantap. Teh apa anggur ini? Kopi kayaknya. Kopi apa teh? Apa nih? Teh. Ini ada masalah nih. Oh ini sudah ada. Hah?
Cak siapa ini? Cak Duro. 32 katanya, Mbak. Yang mana Cak Duronya? Ini Cak Duronya. Ini Cak Duronya kayaknya. Berapa ini? Si kata. Mantap. Itu Cak Duronya, Cak ya? Iya, Cak Duro. Gantengan aslinya ya. Ya, Pak. Oh, iya. Itu fotonya. Iya, itu makanya gua tahu tuh kumisnya tuh. Iya kan? Kita lihat dulu, seger. Resepnya. Keringetan. Keringetan ya. Masih bisa ini. Kalau banyak enggak kuat tuh ya. Nah, makanya nih dia langsung tambah sambel apa? Nambel nasinya ya. Mantap dulu. Wih. Wih. Makan lo bagaimana? Udah minta itu kemangi kok gak dimakan-makan? Bentar. Oh, obat-obat pedes gitu? Biar wangi mulut lo ya? Wangi itu. Mantap. Si Acong Gus Soleh ini. Lo berani sini ngomong Gus Soleh? Khusus ke cewek aja apa ke orang? Biar lebih keren. Kalau Soleh, kelihatan polos banget. Oh, gitu ya. Padahal yang dicari kan anak Soleh. Anak lo nanti lo enak lo. Biar netral aja. Enggak, anak lo enak kan, jadilah anak soleh. Lah udah jadi anaknya soleh ya kan, kurang apa lagi. Enak lo paling beruntung, paling dicari pokoknya. Iya, anak lo paling dicari. Kalau nggak percaya, anak soleh. Anaknya soleh ini nih, aman. Kalau doa-doa di pernikahan. Wah, anak soleh. Mantap. Cocok emangnya porsinya ya. Nasinya, berasnya, garam madura ini, garam semenep, bikin enak, nyaman ini. Mantep ya. Oh, jadi bukan itu, gua kira madura pakai waktu ini, jadi hotel jamnya bukan jam ini. Bukan. Oh. Ini jam warga buat sholat. Oh, gua kira jam ini hotel juga. Oh, tak iya baru tahu. Gua makanya di pelajaran enggak ada itu Madura beda sengaja. Ya, ya. Silakan. Lu aja Bu, silakan Bu. Iya, silakan. Laku ini Bu ya, baru buka. Udah laris tentunya. Ayamnya langsung. Mantap. Gaya san. Sayang. Ibu laris ya. Orang biasa ayamnya sampai banyak numpuk. Ibu nih pagi-pagi